Ustaz, emang ibadah haji itu satu bulan ya? Ya enggak loh. Loh, tapi kok jemaah Indonesia identik dengan satu bulan ya Ustaz? Karena mungkin di Indonesia dan dunia ini menunggunya terlalu lama Ustaz. Sebenarnya hanya 8 hari. Dari tanggal 8 sampai ke tanggal 13 itu sudah selesai. Cuman karena kita sudah masuk ke tanah suci, kalau langsung pulang di tanggal 13 itu sangat sayang disayangkan. Jadi makanya biro penyelenggara ini banyak program. Di apartemen 1 minggu, di Arafah dan Mina Musdalifah 1 minggu, kemudian kembali lagi ke Hotel Mekah. Nah ini juga. Hotel Mekah ini ada sekitar kurang lebih 7 hari. Kemudian dari Mekah kembali ke Madinah sekitar 8 hari. 8 hari ini luar biasa. Ada yang menyatakan kita program Arba'in gitu. Kemudian satu harinya baru persiapan pulang ke Indonesia. Jadi kalau dihitung cukup dong 1 bulan ini. Jadi tidak ada yang mubadir waktu itu.